Pelaku pemasok sabu ke artis Amar Zoni masih berkeliaran bebas. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap pelaku bandar narkoba tersebut. Diketahui Amar Zoni baru saja ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat diperiksa penyidik, Amar mengaku mendapatkan barang haram itu dari Kampung Boncos Palmerah Jakarta Barat. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap pemasok sabu ke Amazoni. Ardi menerangkan pemasok sabu ke Amar Zoni sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Keberadaannya masih belum diketahui usai melarikan diri dari tempat persembunyiannya di kampung Boncos. Langkah yang sudah dilakukan polisi usai menangkap Amar Zoni yakni melakukan penggerebekan di kampung Boncos pada Jumat 10 Maret 2023 kemarin. Lokasi tersebut diduga menjadi tempat persembunyian bandar pemasok sabu ke Amar Zoni. Dalam penggerebekan tersebut, penyidik tidak menemukan Bandar yang memasok sabu ke Amazoni.